Halo semua, apa kabar? Kita balik lagi main Advance Remain dan kita udah masuk ke puzzle selanjutnya ya. Gue udah skip pembicaraan-pembicaraan mereka. Dan ya kita bakal langsung aja coba selesaikan puzzle ini. Ini kita masih ada di tahap pas kayak slow motion gitu ya. Oh ya. Nyampe gimana? Kayaknya tiap kali ada apa namanya kayak yang ini nih yang bisa nge-recharge tenaga gini di karakter kita bakal agak slow motion gitu. Ini caranya lo langsung lompat ke ininya ke tenaga nyampe gak? Nyampe. Balik lagi. Gimana? Astaga. Dari sini kita lompat yang tinggi. Ini di batunya dimunculin dulu. Oke. Ya, nyambung sampai bawah ya. Oke. Nah, munculin bawah, jangan diinjek, kita injek dua ini aja. Oh, dari sini lompat lagi dan nyampe ke hijau. Oke, di sini lompat lagi. Eh, bergerak. Lompat lagi. Ini. Oke. Jadi gitu ya, kita harus perhatiin dia kalau misalnya ada. Jadi gitu, kita harus perhatiin kalau misalkan dia ada apa namanya kayak batu yang bentuknya aneh, nggak lurus doang. Kayak tadi kan dia bentuknya kayak L gitu kan. Nah itu berarti kemungkinan dia bakal dipakai lagi batunya untuk di puzzle yang depanan gitu loh. Ini apa ya, teleport ya? Kemana-mana berarti rasanya begini. Kita lompat ke sini. Oh, dia teleport itu. Teleport lagi. Oh, kita ini dulu, kita ilangin dulu batu yang ini. Soalnya kan dia kehubung sampai atas kan. Nah, hilang, kita baru teleport.
berarti pasti ke kiri lah, nggak bisa kemana-mana lagi. Kita parkur ya, kita di tempat apa batang yang kecil ini ya. Sampai nggak sih? Ih, dia ikutin hilang dong. Gimana ya? Tadi udah bener tuh. Oh, kita injek di batu yang di bawah warna hijau. Nanti kita teleport ke atas. Ke atas. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang ini tadi gimana? Balik dulu. Hilangin dulu. Aduh, keinjek. Gak nyampe masalahnya kan. Ya kan, dia harus ke tempat. Mungkin gak sih itu gak keinjek? Ada yang kurang ya? Kita mungkin nggak sih ke bawah ke tempat batu hijau yang teleport itu tanpa nginjek si kayu yang depan kita ini loh. Oh nggak, kayaknya gini. Nah kan kita di sini, nanti kita langsung lompat ke atas jadi nggak nginjek dia. Gitu. Masih ya udah lumayan susah sih, cuman masih kita bisa lewatin. Nah, kita ngobrol dulu. Kalau nggak salah kemarin sih ceritanya kita udah nyampe si cewek ini, dia mau udah mau kerja sama ya sama si cowok. Kan kemarin kita juga udah lihat isi buku dari si cowok, dia itu ngegambar kode-kode dari setiap puzzle yang kita lewatin. Jadi kayak setiap puzzle kita itu punya arti suatu kata. Nah, kata itu bakal dirangkum sama si cowok, bakal disusun dan akhirnya jadi suatu kalimat. Nah, kalimat itulah yang mungkin bakal ngarahin kita ke si Evan. Gitu. Nah, sekarang si cewek ini bantuin apa tuh? Oke. Mulai horor ya. Jadi si cewek ini udah mau kerja sama si cowok ini buat nyelesain puzzle, sekalian mungkin cari si Evan kayak gitu. Jadi kayak kombonya si cewek nyelesain puzzle-nya, si cowok cari tahu arti dari puzzle-nya itu. Oke, katanya mungkin tuh monyet yang nyentuhnya, tapi ceweknya merasa itu bukan monyet. But I know. Dia tahu itu orang bukan hewan gitu. Bener sih, kalau misalkan dalam keadaan mereka ya mau gimana pun mereka harus tetap tenang gitu, karena kalau itu beneran orang dan orang itu katanya
mau nyakitin mereka pun ya mereka harus tetap tenang, jangan sampai mungkin ya gitulah. Si cowoknya cukup dewasa ya, kayak dia juga bilang kita nggak usah berdebat hal yang nggak penting gitu, karena mereka harus tetap tenang dan nyelesain aja apa yang mau mereka mulai. Kalau nggak salah ini flashback lagi ya. Oh iya, mereka lagi main kartu kalau nggak salah waktu itu deh. Kemarin dia lagi main kartu buat buat rebutin apa gitu. Oh iya, Vincent si cowok yang ini. Iya, Vincent si cowok yang ini. Cowok yang rambutnya kuning, ya yang ini siapa ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang baru yang warna biru. Kita bawahin dulu dua-duanya. Teleport. Om. Kalau nginjek ini kita nyampe ya. Eh, ya kita nyampe kesini kan. Oke, berarti hijau kita katasin. Katasin. Bentar. Jadi kita udah teleport ke atas. Terus kita injek yang biru. Kita coba dulu aja ya. Atas kita injek ke sini, biru naik. Oke, birunya naik. Harusnya gini deh, nanti kita harus hilangin dulu batunya. Ah, kurang lagi. Sama aja gak sih kayak tadi nih? Oh iya iya bisa. Terus kita buat apa tadi lompat ke sana ya? Ke tempat yang kiri itu. Bisa nggak nyampe?
Gua bingung cara jelasinnya, cuman intinya kayak gitu ya. Jadi kita kayak gini ya. Ya nggak, ini sama aja dong, nggak usah lompat ke atas. Ya nggak sih? Kita nggak usah lompat ke atas nggak sih? Oke, sebenarnya tuh cuma gini nih. Ini kan masih selang-seling ya. Nah, ini kita tinggal lompat aja tinggi-tinggi. Sampai ke sini. Kan dia hilang saat dia lompat. Udah, tinggal lompat lagi. Sedikit. Nah, udah. Lolos. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya kita itu nggak usah ke atas-atas itu. Ke atas-atas yang di sini-sini gitu. Karena sebenarnya mereka selang-seling. Udah, kita tinggal lompat, nyampe ke sana, udah selesai. Mungkin itu kali ya unsurnya ya. Jadi kayak di game ini lama-lama ke depannya juga mungkin ada fitur-fitur yang nggak harus kita pakai gitu. Jadi udah ada pengecoh-pengecohnya. Jadi ya kayak tadi, sebenarnya kita nggak harus sampai ke atas-atas kayak gitu. Eternal is my son. Kita coba lanjut lihat ceritanya. Oh, yang Eternal is my son itu kayaknya kode yang udah kita pecahin deh. Kata-katanya ngomongin Eternal is my son gitu. Ada benernya juga sih. Jadi dia bilang kayak nge-translate kata-kata atau bahasa yang kita nggak tahu, atau bahkan ya bahasa yang asing ya gitu, ke bahasa kita itu kadang-kadang terdengar jadi aneh bahasanya. The meaning is remained. Nah, di sini kayak si cowoknya coba ambil kesimpulan. Dia bilang kayak dia merasa dia berpikir kalau misalnya kata-katanya itu jadi kayak Eternal shall be the one who remains on our secret. Lanjutin dulu aja. Jujur, gue gak ngerti mereka ngomongin apa. Kayak mereka mau ke suatu tempat, cuma si ceweknya kayak gak mau atau apa gitu, gak gitu ngerti. Aku cek dulu aja. Oh, ini ada tombol reset. Berarti di game ini bisa nyangkut nih. Thank you.
4 nyampe. Oke. Oh, dia ke atas. Dia ke atas, dia ke atas. Berarti exchange. Sekarang kita tinggal oke. Lah, dia ke bawah lagi. Pas. Dia ke bawah. Thank you. Di ke bawah. Oke. Ke atas. Bawah. Bisa enggak pas ininya. Ya lewat kali ya, bisa dikejedut. Apakah ini yang dimaksud dengan nyangkut? Oke, kita restart dulu ya, siapa tahu lebih biar jalan gitu. Ini itu berbeda tapi tetap di satuin. Barusan ini udah bener deh, ini udah pasti bener karena kita lewat sini naik. Nah, semua dia naik. Ibaratnya kayak yang batu yang ini gue injek, kalau dia nyala itu naik. Karena kalau gue injek balik ke sini dia turun nyala. Ya kan, kalau dia nyala dia jadi turun. Kalau ini mau gue reset, dia jatuh nggak bisa naik ke sini. Kayaknya gue ngerti sesuatu deh. Gini. Kalau misalkan, ya misalkan ya, gue bisa nyempil di sini. Ya, kalau gue bisa nyempil di situ, otomatis benda yang di atas gue ini, yang bisa naik turun ini kayak lift, itu jadi nggak guna dong. Karena kan kalau gue bisa nyempil di situ ya, gue tinggal nyempil habis itu ke atas sini kan, atas ini yang gue kejedut, nah, ke atas ini udah kelar apa lewatin stage-nya gitu kan. Nah, pasti harusnya juga itu kayak disuruh balik lagi ke tempat yang kotak tengah ini, kotak tengah atas lah, pokoknya yang di atas tengah itu kotak, buat bisa manjat biar masuk ke tempat lift yang teleport-teleport ini nih.
Tapi masalahnya, masuk ke kotak tengah itu cuma bisa dari kiri. Oh iya. Kan lompat ke sini nggak harus lewat, lompat ke situ kan nggak harus lewat sini. Ya nggak? Kita bisa dari tanah gini, astaga. Ya kan? Nah, kita turun. Oke, udah, paham nih, udah paham. Hilang dong. Kok nggak bisa kesini? Nih. Buat kalian yang ngerti, tolong bantuannya dong. Bye-bye.